Pembuang masa, saya mempersilakan Yang Berhormat Dr. Randas Khalil Idham Lim Abdullah Adun Cuti Serong untuk menyampaikan ceramahnya pada malam ini. Falyatafaddal masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pakatan rakyat, salam tolak satu Malaysia. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati pengerusi majlis kita pada malam ini, yang baru menyelesaikan ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ketua Umum Parti Keadilan dan juga Ketua Pembangkang Ahli Parlimen Permatang Pauh, sebenarnya ialah Ketua atau Pengerusi Keadilan Negeri Perak, teman saya Adun dari Sekincan YB Muslim, teman-teman Adun daripada Pakatan Rakyat yang hadir daripada Perak, YB Camengkai, YB Yunus Jamhari, kepimpinan Pakatan Rakyat dari Keadilan, daripada Parti PAS, daripada DAP, untuk yang hadir pada malam ini, Muslimin Muslimat sekalian. Malam ini saya mengambil waktu yang lebih awal untuk mengumumkan bahawa kita memerlukan dana, makanya saya lancarkan derma kilat. Saya minta tuan-tuan sudi untuk memberi sumbangan kepada penganjur pada malam ini. Kepada semua petugas, kita minta bergerak dengan plastik masing-masing yang telah ditugaskan. Ada bunyi ya, plastik? Minta bergerak daripada belakang ke depan, ke tengah, ke tepi, untuk bertemu dengan semua yang hadir pada malam ini. Apalagi saya difahamkan pada malam ini, pagi tadi, kemarin banyak dah terima gaji, terima pencen, jadi malam ni minta sumbangan lebih banyak. Orang Pakatan Rakyat dia tak boleh bagi derma seringgit sebab warna biru, warna sial. Jadi kena bagi warna hijau, warna merah. Tuan-tuan, di samping petugas bertemu dengan kita, tunggu. Kalau nampak dia melintas, jangan buat pejam-pejam mata, panggil dia. Macam di masjid, ada kawan kita, dia tengok tong nak lalu, dia sembahyang sunat. Bunyi tak betul. Dia sembahyang sunat, dia tong lalu, dia sembahyang sunat. Tong lalu ke belakang, tong pun hormat pada orang sembahyang. Dia tak hormat pada tong, tong derma. Pada malam ini saya cuma fokuskan isu Dun Perak. Yang datang daripada Sekincan, daripada Selangor, dia fokus pada Dun Selangor. Dan kita mengharapkan supaya penerangan pada malam ini memberi penjelasan pada tuan-tuan, khususnya pada orang Pangku sendiri, betapa di Perak ini Dewan Undangan Negeri saya sahkan sekali lagi pada malam ini, sebagaimana saya sahkan pada tiap malam, bahawa Dewan Undangan Negeri Perak tidak berfungsi sejak UMNO Barisan Nasional merampas kuasa di Perak 6 Februari 2009. Betul tak betul? Pertama, dia nak jaga barang curi. Bila nak jaga barang curi, dia guna pengawal keselamatan. Sejak daripada rampas kuasa sampai sekarang, sampai sidang terakhir yang berlaku minggu lepas, kita dapati sidang yang bermula 12, 13, 14 habis hari Khamis, hari Jumaat 15, sidang itu masih dihadiri oleh pegawai keselamatan polis yang tak sepatutnya hadir, sebab di luar Dewan Undangan Negeri, di luar bangunan letaknya Dewan Undangan Negeri, banyak lagi isu-isu masalah rakyat, keselamatan yang perlu diselesaikan. Apalah kami Adun Pakatan Rakyat 27 orang. Itu pun dia buat kami Adun ni macam budak sekolah. Dia bagi tag Selangor, tak pernah rasalah Adun kena pakai tag, tag tanda nama, macam kita budak sekolah. Adakah patut
kita adun cuma 59. Sekarang dia ada 28. Campur katak 3 ekor. Tambah lagi katak baru ni seekor. Dia tambah katak jadi dia paling banyak 32. Yang katak campur yang dia menang 28. Kita 27. Ini kumpul kena pakai tag lama. Kalau budak sekolah 1000 orang, kita pergi kursus. Kursus apa pun, kalau orang 100 orang, 200 orang, padan pakai tag. Ini 59 orang adun pakai tag. Ini jenis bangang, jenis macam mana ni adun ni? Kita tidak sebodoh itu. Kita tak ikut peraturan itu. Saya sahkan pada malam ini, kita tak hormat undang-undang itu. Semua adun, sejak hari pertama kita tak pakai itu tag. Bagilah hampa pakai. Bagilah hampa pakai sebab itu tag. Kerja orang bodoh nak hina kami. Tuan-tuan, di samping itu adun dan Dewan Undangan Negeri ini, dia buat polis macam biasa. Si Zamri ini, Datuk Seri Zamri ini, dia baru dapat Datuk Seri Diraja. Bayangkan bagaimanakah dalam keadaan Datuk Seri Nizar kurang lebih 2 minggu, 3 minggu sebelum sidang berat tiba, yakni mula-mula dia umum 5 April nak buat. Tapi dia pindah pergi 12. Sebab apa? Dia nak halang kami, adun Pakatan Rakyat Perak, untuk pergi berkempen. Dan kami ada hak nak berkempen di Sarawak. Sebab apa? Kami PAS, kami PKR Keadilan, kami daripada DAP ada hak berkempen di Sarawak. Sebab parti-parti kami, Pakatan Rakyat, komponen ini, PAS, DAP, Keadilan, bertanding di Sarawak. Tapi UMNO tak ada hak nak berkempen. Betul tak betul? Mana dia ada tempat nak berkempen? Mana dia bertanding? Malah dia kata kami hantu jemalang. Yang hantu jemalang, hampalah Najib dengan Muhyiddin. Tuan-tuan muslimi muslimat, 5 hari bulan elok dah. Kita seronok beli tiket. Ada beli tiket 5 hari bulan, 6 hari bulan penamaan calon. Kita bayangkan bagaimana paling lama sidang 10 hari bulan dah habis. 11 atau 10 hari bulan malam petang kita boleh berangkat ke Sarawak. Dengan tenang kita berangkat. Di sana kita boleh berkempen semahunya sampai hari mengundi. Esoknya 17 kita baru boleh balik. Tapi sayang seribu kali sayang, mereka ini memang ajar niat jahat. Dan kita bagi kenyataan, speaker kita yang sah Siwa Kumar bagi kenyataan, niat dia nak halang kita pergi, dia pindah daripada 5 ke 12 hari bulan. 12 sidang peresmian, 13 baru start, 14, 15 Khamis. Macam mana kita nak pergi? Itu pun kita hantar 6 orang. 6 orang adun yang pergi untuk terus berkempen. Dia jadi isu, dia kata pentingkan Sarawak berbanding dengan negeri Perak. Kita nak bagi tahu, kalau 5 hari bulan sidang berlangsung macam biasa tak dipindahkan, tak timbul isu itu. Isu kedua dia timbulkan isu dalam sidang lepas. Dia kata bagaimana adun daripada DAP berpakaian biasa, tak hormat pakaian. Tidak hormat. Di mana tunjuk Datuk Ngeko Ham buka itu songkok. Saya nak cerita, hari yang sama kita ada bukti bahawa sesungguhnya adun BN juga bila panas dia angkat kepiah letak ke bawah. Songkok letak ke bawah. Dah panas. Letak ke bawah. Tak salah pun. Mana salah? Tok Imam kadang-kadang panas sangat. Garu kepala. Letak kepiah. Angkat balik. Tak ada masalah. Mana kita nak menghina? Malah dia telah hormat. Saya rasa orang Cina, orang India dah pakai songkok. Dah hormat daripada orang Melayu tu. Apa isu? UMNO tak ada isu, BN tak ada isu, dia nak burukkan kita Pakatan Rakyat. Betul tak betul? Betul. Orang Melayu sekarang kadang-kadang tak pakai kopiah pun, tak pakai songkok, pakai topi. Tak hina ke? Sebab itu bila wartawan telefon saya kemarin, dari mana-mana utusan Malaysia. Saya dah tahu dah utusan ni gila. Gila khinzir. Kita habak macam ni, dia habak macam lain. Contoh hari ni, 2 hari lepas, kemarin SU Agung PAS, Datuk Mustafa Ali ditanya soalan macam-macam. Salah satu soalan yang berkaitan dengan Datuk Seri Anwar, dia cakap, soal ini polis boleh siasat, polis dah ada kuasa siasat dengan sebaik mungkin. Itu jawapan kurang lebih. Tiba-tiba hari ini soal khabar keluar, bagi tahu dia kata kenyataan soal khabar kata PAS akan menilai semula kedudukan parti itu dalam Pakatan Rakyat selepas
isu siasatan video sek. Ini tak ada langsung kita cakap. Yang tidak ada langsung kita cakap keluar dalam TV, keluar dalam akhbar dia. Apalagi saya cakap, bila dia kata utusan Malaysia kata tak mau bagi komen. Saya komen pun dia tak keluar, kita tak komen pun dia buat cerita. Yang betul jadi salah, yang salah disalah, salahkan lagi betul tak betul. Jadi kalau ada wartawan utusan Malaysia berita harian, kalau datang minta kenyataan tuan-tuan, perambat terus. Jangan bagi kenyataan. Lebih elok macam tu. Bunyi harakah, suara keadilan roket, boleh. Yang kita habak, yang tu keluar. Lalu kita hari ni buat kenyataan resmi. Datuk Mustafa Ali, SUA Kompas buat kenyataan, kita nafikan, mana ada. Dan saya bagi tahu PAS, PKR dan juga DAP, kita sepakat mengatakan musuh kita adalah UMNO, Barisan Nasional. Ini musuh kita, itu dia takut. Bila dia takut dengan Pakatan Rakyat, dia cuba pecahkan ikatan itu. Dia hentam Tok Guni Aziz, tak jadi apa. Hentam Haji Hadi, tak jadi apa. Hentam kapal sing, tak jadi apa. Hari itu hentam kapal sing. Dulu kata langkah mayat macam-macam. Diungkit balik, benda lama. Dan inilah ketakutan. Bila pemimpin Pakatan Rakyat di kalangan orang bukan Islam, daripada DAP, PKR bercakap dengan senada daripada apa yang diucapkan oleh pemimpin daripada PAS, yang lama kita bagi penjelasan, cuba dibentengi oleh pemimpin daripada UMNO. Dia kelirukan orang Cina, kelirukan orang-orang India. Mereka tidak faham tentang perjuangan PAS. Ditakut-takutkan dengan macam-macam. Dia kata jangan dekat dengan orang PAS. Kalau PAS menang, dia kerat semua atas bawah. Apa dia? Takut. Saya nak masuk Islam ni bukan senang tau. Antara saya takut bersunat. Bila masuk Islam, sendiri aku pergi klinik. Kerat doktor, kerat. Jangan kerat habis sudah. Tak takut pun. Dia takutkan benda yang remeh-temeh. Islam digambarkan yang dibawa oleh PAS itu salah. Yang dibawa oleh UMNO, halal arak, halal judi, itu betul. Islam apa? Islam hadari. Dah pergi dah, Pak Allah dah pergi, dah lari. Tuan-tuan, bila sidang DUN berlaku, kita dinafikan tarikh daripada 5 ke 12. Kita tak boleh hadir sidang. Itu bahaya. Kita kena hadir. Kita hadir hari pertama. Yang pergi ke Sarawak sempat 2 hari sidang baru pergi. Kita tak nafikan amanah kepada rakyat, tetapi amanah kita nak jatuhkan UMNO, Barisan Nasional, termasuk di Perak ini, termasuk di Sarawak, seluruh negara. Penerangan bahawa Perak ini UMNO telah melakukan kerja yang jahat, mengambil kuasa dengan tak betul. Dia takut kami terangkan di Sarawak, dia halang kami pergi. Betul tak betul? Sebab itulah, walaupun sidang kami yang tinggal, tapi saya menunggu tarikh keramat pada 15 hari bulan. Iaitu saya dah tahu Ganesan nak gantung saya. Tapi ingat, gantung kepada Datuk Seri Anwar, termasuk saya dalam dewan ini, gantung tak ada tali. Mana ada tali? Mana nampak tali pun malam ni? Gantung segi undang-undang, di mana sepatutnya usul yang dibawa kepada saya, isu saya nak bawa malam ini satu isu sahaja, yakni isu bomoh. Kalau tadi Ketua Pembangkang Parlimen kita bercakap bahawa bila dia naik pentas, ada yang bomoh dia. Saya dapat maklumat yang jelas sebelum 7 Mei 2009. Bila dia rampas kuasa, rupa-rupanya dia tersentak dengan keadaan speaker masih di bawah Pakatan Rakyat. Bila kita nak buat sidang dengan dikelolakan oleh speaker yang sah ini, pada 3 Mac 2009, dia halang. Dia tak datang, dia kunci pintu, dia guna FRU, dia ancam kita nak tembak dengan gas pembetih mata, ancam nak tembak dengan air acid, lalu kita berundur, buat sidang bawah pokok. Ingat tak ingat? Kalau tak ingat, pergi Ipoh, duduk bawah pokok tu. Budak sekolah pun pening kepala. Pokok tu sekarang, dia tanam pokok. Budak sekolah kata, apa ni pokok tanam bawah pokok, kerja gila kah? Hari itu kita letak replika tanda bahawa ini pokok demokrasi. Dia bagi pecah. Yang pecah kita lelong, dapat 60 ribu lebih pada muka. Kalau dia tak bagi pecah, tak dapat bayar tu pun, kita guna buat, kita pakai, kita buat pun tak habis 10 ribu, dapat 60 ribu lebih.
Yang paling mahal tunggul itu, tunggul itu yang pacak tu, yang pacak tunggul ni di mana letak? Kita nak ambil sampai sekarang tak jumpa. Kita letak meja negara bila kita menang balik Perak, boleh tak boleh? Ini adalah tanda bahawa demokrasi masih hidup. Dia tak bagi kita sidang dalam bangunan, kita berunduk sidang bawah pokok. Bila sidang ini tidak berjaya di dalam bangunan, pakar undang-undang termasuk Dr. Aziz Badi kata bukan setakat bawah pokok, sebab Siwa Kumar, speaker yang sah, dia istiharkan bawah pokok itu adalah Dewan Undangan Negeri, maka sidang itu sidang yang sah. Yang lucunya, orang PAH ni bila kami dikerumuni ramai-ramai, Siwa Kumar pakai jubah dia, ada yang takbir, Siwa Kumar pakai songkok speaker tu, dengan ini saya istiharkan, ini bawah pokok, ini Dewan Undangan Negeri. Ada tengok di atas pokok ya, Dewan Undangan Negeri. Tak apa, usul agenda pertama, bacaan doa Ustaz Misbah sebagai orang dilantik sebagai SC Dewan, baca doa, baca doa. Agenda pertama, usul Titi Serum mengusulkan, saya usulkan. Bila saya siap baca usul, ada seorang PAH kata takbir. Orang sebelah kata diam, ini dewan, ini bukan tempat takbir. Oh, dia pun tengok kan. Oh ya ya ya. Maaf maaf, saya silap. Saya ingatkan ceramah PAH. Okey, Teja menyokong. Lalu sidang berlangsung. Makanya Dr. Aziz Badi kata bukan bawah pokok, atas pokok pun sah hari itu. Mana tahu? Kami dikejar-kejar naik di atas semua. Siwa Kumar di atas pun, hei, ini pokok, ini sidang, dia kata. Sah juga. Bila dalam keadaan 3 Mac, sidang tetap berlangsung, sidang terus berlaku dalam keadaan ditutup bangunan, sidang berikutnya Siwa Kumar akan kendalikan satu sidang, yakni 7 Mei. Sidang 7 Mei ni, sebelum sidang 7 Mei, saya dapat maklumat adun-adun Pakatan Rakyat dekat 10 orang didatangi oleh pegawai keselamatan. Dia datang dengan kenderaan polis yang van panjang tu, dekat 10 orang, ada 5 orang, ada 8 orang turun, bum bam bum bam, tengok rumah macam nak tangkap, macam nak ziarah, tak tahu. Orang jiran-jiran adun rasa heran, apa YB kita ni, masalah apa ni, datang ramai-ramai sejak jadi adun tiba-tiba datang orang ziarah macam ni. Saya kumpul semua adun di Wisma DAP, buat kenyataan media. Mereka mengecam, kalau nak datang rumah, datang cara elok, kita buat, kita belilah apanya, pisang goreng, buat teh O, kopi O. Jangan datang cara macam tu, jiran jadi curiga. Makanya sebelum sidang media itu, saya terima maklumat dengan gambar sekali, maklumat yang sahih, bahawa Dewan Undangan Negeri dalam keadaan orang lain kerja elok-elok, dewan ini dikunci, datang bomoh Melayu dengan seorang adun Melayu buat masuk, dia nginsing, dia bomoh dalam dewan. Itu cerita dia. Bila ada maklumat ada adun Melayu yang bawa adun Melayu ini, keluar dia memang dia dah tua, lebih tua pada saya. Umur dia malah lebih 50 tahun, cari sendiri. Adun ini hampir pasti tak akan bertanding ke datang. Ada Melayu bawa seorang bomoh Melayu pergi bomoh dewan. Kurang lebih tadilah, saya rasa, saya menjangkakan mungkin dia nak lemahkan kami, nak lemahkan Siwa Kumar. Tapi dia datang, dia sekali buat kerja, dia tabur kunyit, tabur beras, tabur garam atas kapet. Tiba-tiba bila saya tahu buat kenyataan akhbar, dia bergegas datang, dia ambil balik alat-alat dia, tak sempat jampi kali kedua. Jadi dia sempat nging, seng tak ada. Yang seng tidak sempat itulah menyebabkan kami kuat. Alhamdulillah, dengan kuasa Allah, Dewan Undangan Negeri pada hari itu sidang yang kita anggap paling drastik, paling kritikal. Bayangkan bagaimanakah sidang yang dikerumuni, yang kami dihalang, kami dinafikan, bukan oleh adun, bukan oleh kuasa-kuasa tangan rakyat yang memilih adun-adun Barisan Nasional. Mereka walaupun ada adun kelompat, ada adun yang lebih menyokong mereka, dah tambah 3 orang, tapi yang ada kepada mereka adalah pegawai keselamatan yang melindungi mereka. Mereka penakut betul bawa orang lain masuk. Kami dengan kuasa kami cuba menghalang Siwa Kumar diangkat keluar, akhirnya dia juga diangkat. Bayangkan inilah bahawa kerja ini, bila saya ungkit balik sidang lepas, pada tahun lepas, pada bulan Disember,
Saya sebut balik dan Dewan mengenai bagaimana Dewan dimasukkan oleh Puan Moh. Adun daripada Kemuntin bangun, dia kata saya bohong. Kalau betul sebut nama Adun tu, saya masih ada hati budi. Orang lebih tua daripada saya, dialah mungkin abang saya, lebih tua daripada saya, mungkin dia bapak saya. Saya kalau sebut nama dia, yang pertama mungkin dia pensan, malu. Yang Adun Melayu kalau sebut pensan. Yang kedua mungkin dia kata, eh tak ada, tipu, dia tipu. Dia mengaku, dia kata dia tak tipu. UMNO ni berlakon, boleh berlakon, betul tak betul? Jadi saya ambil keputusan, saya tak mau sebut Adun tu. Tapi saya bertegas, Dewan Undangan Negeri Perak tetap dimasuki oleh Puan Moh. Lalu, Kemuntin menganggap saya tidak bertanggungjawab. Adun UMNO ini mengusulkan saya dengan peraturan 36C, saya dihadapkan ke jawatankuasa hak kebebasan yang diketuai oleh Genesan Speaker Haram untuk bermesyuarat sesudah sidang menentukan hukuman kepada saya. Soalnya sekarang, 7 Februari yang lepas tahun ini, saya dihantar surat memanggil saya untuk datang bagi maklumat. Saya nak disoal siasat, betulkah kamu kata ada bomo? Tiba-tiba dia hantar handset. Handset ini adalah catatan daripada hasil rakaman semasa sidang berlangsung. Saya malam ini bercakap macam ni, tapi dia akan jadikan kertas tulisan dalam bentuk karangan, dalam bentuk handset. Handset ini dilampirkan kepada saya, membuktikan usul itu. Saya ingat kami juga, Datuk Ngekoham menghubungi saya, Datuk Seri Nizam bagi tahu, kena ingat usul tidak sah di mana baru diusulkan tanpa ada sokongan, tanpa ada perbahasan, tanpa ada pengundian. Saya langsung dihadapkan ke satu jawatankuasa semacam mahkamah boleh menghukum saya kalau saya didapati bersalah. Macam kita mesyuarat UMNO lah, contoh UMNO, JKK. JKK mesyuarat pun kalau ada usul cadangan, tentu kena sokong dulu. Betul tak betul? Kita mesyuarat apa pun kalau sokong, nak buat ceramah di mana? Di sini atau di dewan, di hotel, mesti ada sokongan. Bila ada sokongan, berbeza pendapat, kena bahas. Bila bahas, kena undi. Yang sebelah ni A boleh 5, sebelah ni 11. Yang 11 B boleh kemenangan, usul cadangan, dia diterima. Dalam isu saya, baru diusulkan, terus diterima. Kata saya, kata saya terima usul. Maka saya buat kenyataan di muka hadapan Sinar Hari yang keluar, saya bertegas dan saya bersetuju untuk tidak hadir. Tiba-tiba Genesan keluar kenyataan, saya degil. Saya marah pada utusan, kepada Sinar Harian. Sebab apa saya tak degil? Baru sekali saya kata tak mau datang. Malah tak mau datang dengan alasan yang panjang, yang jelas. Usul belum disokong, belum dibahas, belum diundi. Macam mana saya nak hadir? Kalau saya hadir, saya nafikan undang-undang yang itu yang betul. Tiba-tiba yang kita pertahankan selama ini jadi salah. Makanya bila saya tak hadir, saya dihukum. Hukuman dia, saya tetap dilaporkan oleh jawatankuasa ini pada sidang terakhir 15 April lepas, hari Jumaat, di mana saya dicadangkan untuk digantung satu hari. Dan saya dapat maklumat, membentangkan usul begini juga salah. Mungkin di Selangor pun betul. Kalau hari pertama, maksud saya di Selangor juga memang salah. Hari pertama sidang peresmian oleh Sultan atau pemangku Sultan, hari kedua, apa-apa usul nak gantung orang lain, kena berlangsung. Tetapi bagi titik serong diri saya, digantung hari terakhir. Makanya, penggantungan ini akan berlangsung bila? Sidang akan datang hari pertama. Kalau sidang akan datang bulan 6, kalau belum lagi pilihan raya. Tapi pilihan raya, insyaAllah, kerajaan ada di tangan kita. Boleh tak boleh? Boleh. InsyaAllah. Pangkur pun kita tak takut. Ramai mana dia bawa pengundi, kita anggap yang dianggap boleh dicop dengan undi dia, yang dianggap undi pos ini. Kalau kuasa Allah yang menjatuhkan Mubarak, adakah Zamri tak boleh kalah? Boleh tak boleh? Zamri, ini orang sombong. Sombong tuan-tuan. Saya nak bagi tahu pangku ni sombong. Bila saya bangun dengan Datuk Seri Nizar nak mencelah, biarlah dia tak bagi Datuk Seri Nizar berdepan dengan dia. Saya ambil gambar. Saya bangun begitu lama, Genesan nampak saya, dia juga kesian, dia bagi laluan pada saya. Dia tanya Titi Serong bagi nak bagi tak bagi pangkul.
Dia kata titik serong tak ada standard. Ini jawapan seorang menteri besar yang ada PhD, yang sepatut berakhlak Islam. Sekarang bukan standard tak standard. Kamu nak hina orang lain, dalam dewan tak mau bagi sudah. Cakap tak mau bagi, jangan hina orang lain. Saya bangga, saya bangkang, saya minta dia tarik balik menghina orang lain. Akhirnya dia kata, dengan ini saya tarik balik, dengan ini saya tarik balik, dan saya mengatakan titik serong ada standard. Saya kata bukan saya minta puji, bukan minta puji, tak mau bagi sudah. Jangan kata tak bagi, jangan hina orang lain. Ha, tu dia lah kata, dia tak mau dipuji. Ini puangai macam mana? Puangai menteri besar apa ni? Menteri besar apa ni? Kalau saya nak kata standard tak standard, tuan-tuan jawab. Mak India, bapa India, dia mengaku Melayu. Ada standard? Ada standard? Tuan jawab, dia jawab sendiri. Saya, mak saya Cina, ayah saya Cina, dan saya Cina. Kena mengaku. Jangan mengaku Melayu. Orang India macam tu. Masuk Islam, ini agama. Bangsa tak boleh tukar sama mati. Betul tak betul? Kita masuk Islam, tak jadi mamak, jadi Islam. India bangsa kita. Kita masuk Islam, tak jadi mu'alaf Cina. Cina, Cina tetap Cina. Ni mu'alaf, mana boleh? Cekeh kepala orang tahu. Ini orang Cina jadi mu'alaf masuk Islam. Ada patut. Masuk Cina, Islam-Islam lah. Jangan mu'alaf, jangan hina kami masuk Islam. Pelik sangat kau masuk Islam ni. Ah, ni mu'alaf, mu'alaf, mu'alaf. Yang Melayu tak sembahyang, tak mu'alaf. Melayu tak puasa, tak mu'alaf. Yang Melayu hina hudud, tak mu'alaf. UMNO lagi mu'alaf pada mu'alaf. Tuan-tuan muslimin muslimat, makanya bila usul ini tidak sah, bila hukuman dia juga tidak sah, kami bantah, kami bangkang, dan kami bertindak keluar daripada dewan. Bila keluar dewan, 15 minit lagi nak habis. Sebab apa dia letak usul di akhir? Tindakan ini akan berlaku kepada saya sidang akan datang. Bila sidang bulan 6, katalah 1 hingga 4 hari bulan. 1 hari bulan saya digantung, itulah 1 hari bulan. 2 boleh pergi, 3 boleh pergi, 4 boleh pergi. Saya beritahu Genesan, 1 hari bulan aku tetap pergi sidang. Sebab sah, tidak sah usul itu. Boleh tak boleh? Aku pergi nanti, tengoklah. Tangkap bila. Nak rasa tangkap macam mana? Boleh apa? Sebab usul tak sah. Isu sekarang dia nak alihkan isu yang asal. Isunya UMNO guna bomo. UMNO nak tutup kemaluan. Tutup kemaluan pula dah. Tutup kemaluan lah, betul lah. Tutup kemaluan yang besar itu. Dahlah isu ancak tak selesai. Ancak yang dilakukan di Manong, di Kampung Guak, jadi pertikaian antara kita dengan dia sendiri. Apabila dia menggulungkan sidang dewan, menteri besar di akhir sidang, dia kena gulung apa yang disebut dan dibahas oleh adun-adun pihak kerajaan dan pemangkang. Misalnya, ada seorang adun minta buat parit, buat longkang. Dia kena ulas balik. Kita akan kaji kalau kita nak buat, kalau nak tambah peruntukan. Dia ulas yang tu. Tapi Zamri menggulung sidang, dia bergulung-gulung pertahankan diri dia sendiri dalam hal ancak. Dia menyerang peribadi Datuk Seri Nizam. Dia kata kami ini pemimpin Pakatan Rakyat, pemimpin PAS, ada 5 B. Bangang, Bagal, Bahlul, Bodoh, Bengong. Ada patut. Ini ucapan tak boleh keluar dalam dewan. Di kedai kopi pun tak boleh kita kata orang bangang. Di kedai kopi pun tak boleh kata orang bagal. Dalam dewan, kita tengok speaker tidak bertanggungjawab. Ada seorang menteri besar menyerang peribadi Pasir Panjang dengan kata macam-macam, dengan kata yang kesat, dia biarkan. Patutkah ada ijazah pengajian Islam boleh kata macam tu pada orang lain? Kata orang tak standard, kata orang bodoh, kata orang bangang. Inilah pemimpin yang dikatakan ada roh Islam, ada jiwa Islam konon. Dan inilah kita melihat bahawa kerajaan yang ada di Perak sekarang betul-betul tidak seimbang, tidak stabil. Setiap kali sidang, jawapan daripada kita tidak dijawab dengan cara yang sebaiknya. Dia mempertahankan, kalau lepas, dia pertahankan mak dia dapat tanah di Pulau Pangku.
Kuala Pangkor tu banyak majlis, ramai mana orang yang susah. Tapi mak dia tu dapat tanah. Saya nak tanya, kalau itulah alasan mak dia layak dapat, saya nak tanya, semasa dia jadi menteri, dia jadi ekskodu, sebab apa tak dapat? Sebab apa dia tak meluluskan? Sebab apa dia tak bagi? Sebab sekarang dia kuasa lebih besar, dia menteri besar, dia boleh luluskan tanah untuk mak dia sendiri. Itu dia pertahankan dalam penggulungan dia. Di samping sidang lepas, gulung soal ancak juga. Ancak manja-manja. Kita tanya dia, soal ancak ini soal yang orang tengok kamu buat apa? Budaya itu budaya apa? Cara itu cara apa? Orang tengok gambar. Yang mufti Perak pergi menyibuk, dia guna mufti Perak. Oh, tidak ada niat. Oh, senanglah tidak ada niat. Tanpa niat kita lurut, pegang muka. Boleh? Tidak ada niat semudahnya. Ini alasan yang diberikan untuk memperbodohkan orang lain. Makanya tuan-tuan muslimin muslimat, sidang lepas saya ambil waktu ini untuk menjelaskan kepada tuan-tuan bukti hingga akhir penghujung sesi ini. Sejak dia rampas kuasa, sidang Dewan Undangan Negeri masih tidak berfungsi untuk menjadikan tempat yang subur untuk memikirkan cara kita membangunkan Perak ini. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, sebab itulah soalnya sekarang saya bagi tahu punca ibu segala maksiat. Masalah di Perak ni, alhamdulillah, kalau kita mengentahlah sampai sekarang, apa boleh buat? Banyak kita boleh buat, tuan-tuan. Dasar yang dia buat sekarang, pemberian tanah kepada sekolah agama, kepada sekolah suar, yang sumbangan wang abang ini, sekolah Cina, sekolah India, dia ikut kita. Dia bagi tanah, dia isyarkan bagi tanah, dan kita bagi tahu dalam dewan yang bagi tanah kepada sekolah suar, sekolah agama ke sekolah Cina, India, dan dasar itu kita dulu buat, kita yang dulu umumkan. Kamu ciplak yang dia kata kita gadai tanah kepada orang asing. Siapa dia orang asing? Orang Perak ada IC warna biru. Orang India Perak yang ada IC warna biru, dia fitnah seluruh negara, pergi Mesir, pergi Australia, pergi ke England, cerita kepada orang budak-budak di Jordan, di Syria, mengatakan kita gadai tanah kepada orang asing. Cina mana? Cina Perak. Dan mereka siapa? Di tanah-tanah kampung-kampung baru yang duduk 50 tahun, 30 tahun, 40 tahun, yang masih tak ada geran, yang mereka mohon semasa UMNO memerintah sebelum 2008, tapi tak bagi. Bila kita bagi, gadai tanah. Alhamdulillah, dasar ini UMNO rasa baik, rasa boleh menarik undi orang Cina, India dan Melayu, dia juga bagi geran. Ha, apa dia? Kita bagi duit 1000 kepada budak-budak sekolah, sumbangan, terima kasih, semangat, perangsang kepada anak-anak Perak yang dapat masuk pusat pendidikan tinggi IPTA awam, UM, UKM, UUM dan sebagainya. Makanya kita bagi 1000. Pada masa kita, kita luluskan hampir 5 juta, tambah lagi. Dan sekarang alhamdulillah dia tambah sampai 8 juta. Silakan, tapi itu dasar apa kata rakyat? Apa lagi? Dasar bagi bantuan per kapita kepada sekolah agama yang kita hidupkan balik, yang bagi mati sekolah agama, yang tarik per kapita pada sekolah agama, siapa dia? Mahathir dulu, Mahathir masih hidup lagi, yang kita bagi hidup, alhamdulillah. Sekarang dia nak buat mahatafiz, tolong sekolah agama, silakan, tak ada masalah. Jangan bohongi rakyat. Dasar kamilah yang menjedarkan UMNO Barisan Nasional tentang tanah, tentang kebajikan, itu kita buat, dia teruskan, dan dia ciplak apa yang pakatan rakyat buat. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita merasakan hayat UMNO Barisan Nasional di Perak makin di penghujungnya. Boleh tak boleh? Boleh. Kita mesti kerja kuat. Pada malam ini saya menyeru kepada semua parti yang hadir, PAS, PKR dan DAP, pastikan pertama daftar pemilih terus tingkatkan. Cari sampai hujung-hujung kampung, di semua rumah ahli kita khususnya, mereka yang cukup umur untuk menjadi pemilih, daftar mereka dengan segera. Kalau pilihan raya lambat, tahun depan mungkin 3 bulan, 4 bulan akan datang, kita sempat untuk menghantar satu undi untuk memenangkan parti rakyat di parlimen dan di DUN sekitar ini. Yang kedua, kita pastikan pada malam ini tidak ada lain pilihan. Rakyat mesti memberi pengharapan kepada Pakatan Rakyat
sila beri undi kepada PAS, DAP, PKR, Pakatan Rakyat. Inilah gagasan yang menawarkan untuk menyelamatkan Malaysia daripada kejahatan yang dilakukan oleh UMNO Barisan Nasional sejak 50 tahun. Boleh tak boleh? Bagilah sekali, kalau kami buat tak elok, 5 tahun akan datang, undi lain. Undilah parti apa pun turun daripada planet mana. Yang penting jangan undi lagi BN. Undi BN lagi, dia buat ke jalan. Tapi Alhamdulillah, bukan sekadar rayuan, kita buktikan di Perak 11 bulan, buktikan di Pulau Pinang, buktikan masih di Selangor, di Kelantan, kita membuktikan di Kedah bahawa Pakatan Rakyat memberikan sesuatu yang terbaik yang tidak disiarkan di TV, di radio. Mereka terus memburukkan kita. Alhamdulillah, ini contoh terbaik yang membuktikan Perak mesti kembali kepada Pakatan Rakyat dengan kerja kuat itu. Harapan kita mudah-mudahan kita kembali mengambil kuasa daripada perampas kuasa yang merampas undi tuan-tuan dengan cara tidak betul diambil kerajaan, walaupun masa itu 55% undi popular di bawah Pakatan Rakyat. Makanya saya menyeru dengan seruan yang sangat ikhlas, mudah-mudahan kerja kuat kita pada malam ini memastikan UMNO Barisan Nasional, kalau Tajurul Serikata dan Dewan, dia akan menang kalau pilihan raya dengan 34 kerusi. Malam ini saya jelaskan kita boleh menang dengan 43 kerusi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Waalaikumsalam. Terima kasih diucapkan kepada YB Khalil Idham Dim.